اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأحلام بما تذيق عن كتابته بطول الأورام. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأحلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بر رعوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق الزل واللفظ المعدوي معنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أحلام الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. Terima kasih Mas Pakai. Komentar dari saya. Ya, teruskan dari bacaan saya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Pasal nomor 3. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها من الإيمان قائد وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. Silakan komentar atau melanjutkan kembali ujian untuk Pakai. Baik, untuk peserta nomor 5, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama yaitu masalah nada. Nada itu untuk suaranya jangan terlalu kalau bahasa Jawanya itu jangan terlalu dipekak. Nah, coba kalau suaranya lebih plong lagi, jangan tidak ada beban. Saya yakin ini jenengan masih grogi banget, ya. Kelihatan banget masih grogi, jenengan coba lebih rileks lagi, suaranya dikeluarkan semua. Ini masih setengah dari suara jenengan, ya. Saya amati dari awal sampai akhir itu saya melihat suaranya belum keluar 100%. Tapi untuk keseluruhan terutama masalah apa namanya? Pakaian juga masih luar biasa ya. Jadi jenengan untuk yang saya komentari yaitu tadi ya,
masalah suara untuk lebih di pelongkan lagi ya kalau bahasa Jawanya, seperti itu. Mungkin bisa dicoba Ustaz Cipto sekali aja. Oke. Coba. Ini untuk contohnya suara dipegak ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini selalu dipegak di dalam. Tapi kalau dibuka lagi, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, beda ya. Bisa di rasakan perbedaannya. Mas pakai? Gitu ya. Bisa dicoba Mas pakainya mau itu. Oke, dicoba. Sedikit aja pakai. Lebih dibuka lagi suaranya, lebih dibuka. Allahumma shalli wa sallim. Ya. Jangan grogi, santai aja. Relax. Keluarkan suaranya 100%. Ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya. Itu lebih baik dari tadi. Betul. Ya. Lebih baik dari yang tadi walaupun belum 100%. Ya. Mungkin itu saja untuk bisa diperbaiki lagi, tapi luar biasa, yang bagus. Makasih. Ya, silakan Mas cukup. Ustaz Adib cukup. Oke, untuk komentarnya dari Mas Sipto cukup. Terima kasih Mas Fakih, Muhammad Fakih dari mana asalnya, Mas? Hah? Noyontaan, Kota Pekalongan sudah bisa hadir, matur nuwun. Kenapa kok grogi, ada apa sebenarnya di malam hari ini? Lihat saya grogi. Untung grogi aja gak kena sawarnya saya. Terima kasih ya Mas Fakih ya.